cerita nih, percaya monggo, enggak percaya monggo. Itu beliau, Kiai Hamid. Saya punya tetangga, muridnya Mbah Hamid, namanya Kiai Zaki. Kiai Zaki cerita langsung kepada saya. Beliau sakit, Kiai Zaki ini sakit di kamar. Kamarnya terkunci. Tiba-tiba Kiai Hamid datang. Moro-moro wis mlebu tanpa membuka pintunya. Tanpa membuka pintunya, tahu-tahu sudah di dalam. Kemudian tanya, "Kenapa kamu sakit?" "Nggih, ya." Terus demi Allah kata dia, "Perut saya itu dibedel, Greg. Saya bisa melihat isi perut saya, bukan isi daging gua, tapi isi kabel." "Oh, kabel itu sing pedot. Saya tak sambungin." Kuira lu kabel tok isine. Ono kabel-kabel. Kabel itu sing pedot iki mulane loro. Saya tak sambungin. Ya sambung. Kayak robot subhanallah. Wes waras. Langsung waras. Ternyep keringetan waras. Wes ya. Moro-moro enggak ada. Jadi masuknya lewat mana ya saya enggak tahu. Keluarnya lewat mana ya saya enggak tahu. Pintunya masih terkunci, masih tertutup maksudnya bukan terkunci. Pintunya masih tertutup, pintu kamarnya. Itu beliau. Lah kalau Kiai Hamid aja bisa, apalagi malaikat Jibril. Lah kalau Kiai Zaki aja bisa, apalagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW di bedel grek diambil ini. Ya bisa, aja mikir pokoknya ngono. Percaya, kalau percaya kok angel men. Wah, itu enggak masuk akal. Cerita-cerita kayak gitu tuh enggak pantas itu. Wis bohong sakniki ku modeling ngono kabeh. Zaman kayak gini kok masih percaya cerita-cerita kayak gitu.